Oke semuanya, kali ini kita akan unboxing mainan. Ini mainan apa ya? Ada penasaran kan? Kita buka sekarang. Nah, ini kita buka aja nih. Ini masih baru sampai dari JNE. Kelihatannya besar banget ini ya guys. Apa nih guys isinya guys? Isinya berapa kali? Satu apa dua? Satu aja ini, satu mainan aja. Semua ini kayak bisa kegedean ya ini. Nah ini dia aslinya. Masih dibungkus juga guys. Ini cutting apa namanya, cutting safety-nya, jadi bungkusnya dilapis-lapis. Mantap lah pokoknya kayak begini. Yang pasti sih ini. Ada di slide kan. Plastik sekarang bagus nih. Oke. Sip, mantap banget guys. Ini dia guys. Ini adalah Mavex Spider-Man versinya, mana tulisannya nih, versinya Miles Morales, jadi Spider-Man yang warnanya hitam ya guys. Ini guys, ini kalau misalnya di gue lihat-lihat di Tokopedia sih harganya sekitar 1.100.000 sih, cuma ini gue belinya BIB jadi harganya cuma 900.000. kita buka aja. Oke, ini packagingnya gini aja, kosong, kosong habis, kosong, kosong. Terus ini ada blisternya, ini kayaknya banyak banget nih aksesorisnya nih, tapi udah pada lepas dari blisternya. Oh iya, ini biasanya kalau Mavex di bawahnya ada stand-nya nih guys. Ini ada stand-nya ya nanti buat berdiriin figurnya. Oke, ini dia. Wah, udah pada berantakan guys. Mungkin karena BIB ya guys. Jadi ininya udah nggak, udah pada lepas dari blisternya nih. Ini kecil banget ini ya. Ini ada sepatu magnet. Oke, aduh ini sepatunya gue jejerin dulu. Oke, sekarang kita lihat figurnya guys. Ini guys, ini figurnya, ini Spider-Man-nya. Nah, ini figurnya. Ini dia emang kalau di film emang pakai jaket gini sih ya, pakai jaket, pakai hoodie, terus pakai celana pendek sama pakai sepatu sneaker gini. Nah ini jaketnya sama celananya kain.
bahannya kain ini guys. Tangannya bisa dilepas. Nah, biar kita bisa lihat artikulasinya, kita lepas dulu aja nih jaketnya. Lalu tangan jempol ke atas. Oke, yang ini coba gua lepas deh yang ini ya. Ini tangan apa ya? Beginilah pokoknya bentuknya begini nih. Lalu terakhir tangan nonjok. Oke, sama yang dipegang ini kita dapat 8 pasang tangan dan 4 pasang kaki, celana, baju. Lalu jaring pendek. Ada jaring pendek lagi melengkung, ini jaringnya agak panjang. Ada jaring pendek lagi ini. Nah, memang aksesorisnya Mavic ini nggak pelit gitu, nggak kayak versi Mavic Legend yang cuma tangan aja. Terus kalau misalnya kalian beli Spiderman yang versi SHF juga biasanya cuma sedikit ya aksesorisnya. Ini ada kepala dia tanpa topeng. Ini ada topengnya. Ini ada kepala. Sama nih, kelihatannya sama nih. Ini kelihatannya sama. Cuma bedanya di lehernya, guys. Lihat. Di lehernya dia full, yang ini pakai kostum, yang ini lehernya kelihatan leher orangnya. Ya kan? Lalu ada yang ini lucu nih, gue suka sih yang ini dia versi setengah pakai topeng. Oke guys, banyak banget aksesorisnya, emang mantep. Sekarang gue pengen coba ganti kepalanya gimana ya. Ini ya, coba ya, ini ganti kepalanya. Emang agak gini ya joinnya ya. Oke, ganti lehernya. Kayaknya ada buku manualnya sih harusnya ya. Manual booknya nggak ada ternyata guys. Manual booknya nggak ada. Nah ini harusnya bisa dilepas si lehernya ya. Coba sebentar ya. Aduh, agak susah ternyata nih. Oke nih, ini lehernya yang versi orang, ini lehernya yang udah full pakai kostum. Coba gue pengen, gue lebih suka yang ini lehernya. Ini coba kalau kalian lihat biasanya kan langsung ada jendulan di sini ya, cuma ini agak lengkung gitu nih, jadi dia bisa nengok ke bawah gitu. Ini pasang yang ini aja nih ya. Klik aja, mantep banget. Nih, karena lekukannya tadi dia jadi bisa nengok ke bawah banget. Nah, tuh bisa nengok ke bawah banget guys. Ya, mantep juga ini. Ini kurus banget loh, ini kecil banget. Segini harganya 1 juta guys. Harganya 1 juta segini nih. Nah sekarang coba gue mau posein yang keren-keren ya guys. Coba gue mau berdiriin dia pakai satu kaki tuh bisa gak sih ya.
kayaknya agak susah kalau berdiri satu kaki nih. Rest time ya. Susah guys, berdiri satu kaki ternyata agak susah. Pose yang agak keren aja coba, ah bisa gak ya? Karena ini agak kurus banget ya ini ya. Posin begini kok agak jadi jelek ya. Posin duduk aja deh. Nah, posin kayak gini nih bagus nih padahal. Ini maju ke depan kakinya. Kepalanya begini. Kayak mau buka topengnya. Oke, sip.